Semoga lancar guys. Lancar guys, lancar. Ini next selanjutnya ini. Sok neng langsung ke luhur neng. Awurkan di sepkan sok mangga. Bina ayak ya neng. Disamerkan, diawurkan sampai anak mangga. Halo lur, subscribe. Subscribe lur. Gue guys, hari ini nganter dulu temen mau ijab. Ya, mau nikah. Halo guys, hari ini hari Minggu ya. Tepat sekali hari ini kita kumpul mau nganter kawinan nih teman kita Sandi guys. Jadi kita kumpul dulu di kosannya Heru dan semuanya sudah terkumpul. Santai-santai dulu sambil nunggu kabar jam berapa kita berangkat guys dari sini. Dan akhirnya kita sampai di depan rumah pengantin wanita. Sambil nunggu kedatangan Sandi, nah kita ngobrol-ngobrol dulu di sini santai-santai. Dan alhamdulillah guys, udah sampai keluarganya tuh udah pada kumpul dan kita tinggal bagiin barang-barang apa sih yang kita harus bawa ya untuk seserahan guys. Jadi dibagi-bagi dulu nih, alhamdulillah ya. Pengantin orang ya, alah lancar lah. Nah guys, setelah bagi-bagi seserahan ya, barang-barang seserahan, kita berbaris untuk acara serah terima gitu ya bersama keluarga wanita. Nah kita ikut rombongan dari Sandi ya, ada Bang Dani nih guys. Kengisan terus nih Bang Dani dari berangkat ya. Semoga lancar guys. Lancar guys, lancar. Ini next selanjutnya ini guys. Amin. Oke guys, jadi kita berjalan pelan-pelan ya menuju pintu masuk pelaminan dengan membawa barang-barang yang kita bawa ya di acara serah terima. Ini dari keluarga laki-laki lumayan banyak nih yang antarnya, termasuk kita ya di sini ya, teman-teman kerja dari Sandi. Dan sekarang kita menikmati acara ya, acara ijab kabulnya Sandi guys. Tidak banyak sen di bapak ibu sebuah arom bapak kejalan isi atau suka nggak orang buka wai rutu ya acara abdu nikah neng Eva ka Cep Sandi ku muslim basmalah sasarannya bismillahirrahmanirrahim gaya pemasakan lebih bambi tidak panggil doa. Sebagai bukti sayang sama Sandi, sebagai putra terbaik, hormat kepada beliau, sebelum acara akan nikah berlangsung, silakan sungkem dulu ke Eyang yang selama ini selalu mendampingi Sandi. Minta izinnya untuk cucu yang selama ini satu rumah dengan Eyang, doain Sandi, semoga diberikan kelancaran dalam lisan. Cukup Sandi, lanjut ke ibu kandung. Ibu Nenek, silakan. Ibu juga mohon maaf atas kehilapan Sandi selama ini. Doakan Sandi semoga diberikan kelancaran pada saat ijab kabul nanti. Sandi sayang ibu. Doakan yang terbaik untuk putra ibu. Ke Bapak Iswoyo dulu, Bapak kandung. Yang sipen mohon yang dinantikan oleh Sandi dan Eva. Perjuangan.
perjuangan cinta keduanya kini akan segera berakhir. Untuk menjadikan Hafa Sulastri untuk maju ditemani oleh adik tercinta. Pertama dan juga saudara, dan tepat di samping kanan ada adik yang mengantarkan sebagai umpan kebahagiaan, kunci untuk Eva. Silakan adik, saat ini berbalik badan untuk Eva dan Pak Uci berhadapan. Berhadapan, dipegang tangannya. Seperti halnya Sandi yang di depan sudah menjadi sosok yang mempersiapkan semuanya. Walaupun sebagai adik, tapi kedewasaan dari Auci sangat terasa untuk bersama, untuk lihat hati pada kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan selalu bersama, kita akan selalu bersama. Sampai mau memisahkan kita berdua. Sampai maut memisahkan kita. Dan saya serahkan mas kawin ini. Dan saya serahkan mas kawin ini. Sebagaimana yang diucapkan. Sebagaimana yang diucapkan. Pada saat ijab kabul. Pada saat ijab kabul. Mohon diterima dengan baik. Akan diterima dengan baik. Mohon diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Dan dipergunakan. Dan dipergunakan. Sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Eva, pegang mic-nya. Kita tatu wajah suami dan pastikan panggilan traumatis untuk suami. Mau panggil apa ke Sandi? Mau panggil apa ke Sandi? Ayo berdiskusi dulu. Mau apa? Pengelamati dari Bapak Suswoyo. Ibu Wiwi, Bapak jangan marah kepada dia. Sok panggil ayo. Pilih pengen atos kategelan mau nomoran mungkin di atos kena di meja tamu, di meja tamu kapagar ayu jantan ya upami pengen atos jantan jalan pengen hidayah pangan cep samsan nyawer anu pangan teye ka Allah nulabur hiji tahan uji dua tilu tahan Bapak Sami cawerkeun siap aa kasih dulu a panggil dulu ke pinggir dulu tutup dulu sabar tutup dulu payungnya tutup dulu tahan dulu bentar belum sok rek langsung ke luhur neng awurkeun disiapkan sok mangga bidaya kene disamerkeun diawurkeun samerana mangga aya kene di paling kidul paling kecap paling kulon paling kaler kayut kunang alukan tahan asik tenging kusaha alhamdulillahirabbil alamin